Jadi untuk menjamin ya pemahaman teman-teman atas materi yang sudah diberikan, setelah ini silahkan kerjakan tugas yang akan saya berikan ya, tentang silahkan setelah ini analisis perilaku seekor serangga yang ada di film dokumenter yang nanti saya berikan. Nah, itu silahkan catat apa saja yang kalian temui, apa saja yang menurut kalian menarik, dan dikumpulkan sesuai dengan tenggat waktu yang ada. Bisa dipahami? Siap. Oke, setelah ini saya langsung buka absen. Silahkan bisa mulai untuk pengerjaannya. One strike and the timer starts ticking. Given a chance to run and stop, but the nectars are just too good to be ignored. The fields of heaven on earth, filled with joy, but only for short. Without giving any signs, then they come the second strikes. As if a knife hit the nerves, that's when all hopes are gone, lead to the point of no return. There goes the flies trapped inside the plants. Some can get away when one is bigger than the plants, but most of them get trapped and never come back. Kang, ini bener harus diganti Kang partnya. Ini mah pengapiannya, A. Kalau gitu berapaan Kang gantinya? Biasanya mah 200-an. Tapi untung nggak hanya larung datang ke sini. Kalau nggak, harus ganti total. Jadi gimana? Mau saya kerjain sekarang aja? Jadi besok tinggal di bawah nih? Ram, lu ngapain di sini? Tadi gua habis nganter cewek gua. Kosannya deket sini. Oh, gitu. Lu ngapain dorong-dorong motor gitu? Ini si Preti biasa ngambek. Kalau gitu harus cepet-cepet tuh dibawa ke bengkel. Nanti rusak loh. Iya, aman nanti dibawa. Kalau gitu duluan ya. Halo nak. Iya halo bu. Walah, gimana anak ibu? Baik-baik aja kan di sana? Baik kok bu, baik. Alhamdulillah. Gimana kuliahmu? Lancar kah? Lancar bu, aman. Tenang aja ibu. Teman-teman kamu baik kan Kir? Banyak gak teman-teman kamu? Banyak bu. Kira punya banyak teman di sini. Kira juga kangen kok bu. Ya udah, ibu mau lanjut jaga warung dulu ya. Itu si bapak, ibu titipin warung, kayaknya nggak dilihatin beneran. Iya, ibu sama bapak juga jaga kesehatan ya. Temen. Kantin dulu nggak? Yuk, lapar. Ayo. Kir, aku boleh nanya nggak? Dwi, boleh banget. Yang tugas analisis dokumenter kemarin. Kir. Aduh. Sorry, gue gak fokus. Kayaknya iya deh. Ngeliatin apa sih? Enggak ada kok. Mereka.
kelihatan kali kalau kamu tuh perhatiin mereka. Sama mereka tuh butuh duit, Kir. Gak bisa pas-pasan. Udah. Tadi bahas apa? Serangga ya? Iya, kayaknya kalau sesuai di dokumenter tadi. Kir. Bang. Gimana sih? Siapa namanya tuh? Preti. Nah iya si Preti, gimana dia? Masih di bengkel sih. Kayaknya masih lama juga. Lama banget ya? Betul, lu mau kemana abis ini? Paling ke kosan. Habis itu nugas kayaknya. Buset, buru-buru banget. Nongkrong dulu kali, Kir. Iya, gue gak pernah lihat lu. Nah, gimana kalau lu ikut sama kita hari ini? Nongkrong nih. Ayo nongkrong lah, daripada lu sendirian mulu kayak anak hilang. Ya, ikut aja nongkrong. Apa mas? Kalau gue biasanya yang ngasih yang dolce latte extra short. Saya duluan deh. Saya ini aja deh mbak. Oke, baik, atas nama siapa mas? Kira. Baik, totalnya jadi 30.000 ya mas. Terima kasih. Kira datang dulu udah deh. Udah pesen? Tadi telat. Pesen apa? Ini sih tadi black current ya. Gimana ya? Bokap gue belum ngasih duit bulanan, jadinya gue harus hemat-hemat nih. Sama banget. Gue sampai nge-hold tas gue dulu, padahal udah waiting list. Ya, mau gimana lagi? Duit tinggal 1 juta di tabungan. Kenapa lo nggak pakai bayar dulu aja? Nanti pas duit jajan lo turun, lo langsung tebus. Iya. Gue tuh sering banget ngeliat iklan-iklan bayar dulu di sosial media. Terus kayak menarik deh, coba lihat. Nah, dia tuh gak kayak pinjol gitu gak sih? Soalnya tuh nominalnya beda banget sama pinjol-pinjol lain. Nah, terus yang gue tahu itu dia bayarnya per bulan. Jadi ngeminimalisir banget lu telat bayar atau makanya kebanyakan. Oh iya, bener banget tuh. Temen gue juga ada yang pakai bayar dulu terus katanya ngebantu banget. Oh iya? Iya. Oh yaudah deh, ntar coba gue cek ya. Cek ya nanti. Kalau lu gimana Kir? Duit bulanan lu juga belum turun kah? Kayaknya gue liat-liat baju lu itu-itu mulu. Iya nih, duitnya belum turun. Iya lagi Kir, gue ngeliatnya kayak baju lo lusuh gitu. Udah gitu, tiap ke kampus bajunya itu-itu mulu lagi. Emangnya duit bulanan lu gak cukup ya buat shopping? Emangnya duit bulan kalian berapa deh? Ya gue sih cuma 5 jutaan doang per bulan. Gue sih 6-7 juta lah, tergantung keadaan. Sama. Oh gitu ya. Tapi ya Kir, kata gue lo harus cobain shopping. Ya at least cari-cari baju lah, biar lebih oke. Ya deh, nanti gue coba. Makasih ya Jess. Sekali aja. Itu? Wih, baju baru nih. Outfit baru nih. Ah, enggak, biasa aja. Habis gajian lah.
Udah ya, masuk kelas aja kita. Eh, Kir. Eh, duluan aja ya. Iya. Kamu udah kerjain tugas yang analisis kemarin belum? Belum sih. Aku juga belum. Kita kerjain di kafe bareng yuk. Kayaknya gue gak bisa deh. Gue mau cabut sama yang lain. Rama. Iya. Bukan apa-apa sih ya, Kir. Tapi hati-hati ya kalau milih circle. Mereka baik kok. Iya, gue tahu mereka baik. Tapi ya hati-hati aja. Kok lu gitu sih mentang-mentang gue punya circle baru? Enggak gitu, tapi maksudnya kan cuma ngingetin aja. Ya udahlah, jangan lupa kerjain tugasnya. Pagi belum makan. Ayo pesen deh. Ya. Kamu mau pesan apa enggak? Gue traktir deh. Pizza deh kayaknya enak. Pizza. Pizza. Ya, udah. Boleh. Apa lagi? Pizza doang. Pastar ya, pastar juga. Boleh ya. Udah 1,5. Lumayan ya boy. Jadi beli gak lo? Tuh. Secure bro. Gokil. Wishlist terpenuhi satu. Alhamdulillah. Dengar-dengar ada yang mau ganti mobil nih. Iya nih. Ganti lagi lo? Iya. Jadi kata bokap gue tuh mobil gue mau dikasih ke adik gue. Terus nanti gue pakai yang baru. Widih. Makin lancar nih main kita nih. Gimana kemarin jam yang kita lihat? Jadi beli? Nah itu. Tadinya kemarin udah mau dibeli sama bokap gue. Tapi ditahan dulu, gak tahu udah kapan belinya. Sepatu, jam, mobil. Gila, jam sama sepatu baru nih. Makin hari makin keren aja lu bro. Bisa aja lu. Coba liat dulu. Anjir, ini jam yang gue pengen dari dulu. Bisa dapat duluan dia. Tenang aja men, semua bisa diatur. Tinggal cara mainnya kayak gimana. Gila. Gacor. Udah gaul banget nih. Beres kelas gas gak sih? Aman. Ayo gas, ngomongin dulu. Gas, ya. Habis sih. Perasaan baru dipakai. Gak mungkin. Oh, per bulan ternyata. Masih aman dong. Halo, Nak. Halo, Bu. Iya Bu, kira ini lagi sibuk banget sama kuliah, sama teman-teman juga sih. Aduh, jangan lupa jaga kesehatan loh Nak. Pasti Bu. Ibu sendiri gimana keadaannya di sana? Baik Nak, warteg ya bisa dibilang agak menurun dari bulan lalu, tapi masih ada pemasukan yang cukup kok. Oh gitu ya Bu. Kir, ini Ibu mau kirim uang bulanan dan kuliah kamu, pakai baik-baik ya Nak. Pasti Bu. Pasti Kira pakai dengan bijak. Ya sudah, Ibu cuma mau info itu aja. Kamu baik-baik ya di sana. Iya, Bu. Yes! Dapat lagi. Kir. Kenapa, Dwi? Mau kemana? Bukan urusan lu. Kamu dapat dari mana sih uang buat belanja? Kenapa sih lu nanya mulu? Aku tuh sebagai teman cuma khawatir aja. Kamu yang awalnya mahasiswa rajin, sederhana. Tiba-tiba jadi foya-foya, gak peduli kuliah lagi. Mau gue ngapain juga bukan urusan lu. Kamu pinjol kan? Lu kenapa sih nuduh gue gitu? Dapat dari mana lagi coba? Kalau misalnya bukan pinjol, nyuri, apalagi aku mau nuduh kamu kerja. Kan gak mungkin, kamu aja kerjanya cuma foya-foya, jalan-jalan. Terus kenapa kok gue pinjol? Selagi limitnya masih ada, ya terserah gue lah. Mau bayar pakai apa Kira?
Udah sih, lu gak usah terlalu peduli gitu. Selagi gue bahagia ya udah sih. Lu ngerti gak sih kalau? Hah? Kok habis? Kenapa? Bukan urusan lu. Kir. Saya akan bayar. Saya akan bayar. Tolong jangan ganggu teman atau ke... Sekarang lu dikejar-kejar gini, lu minta bantuan sama kita. Apa hubungannya, Kir? Gue kira kalian bisa bantu gue. Iya, kita temen lu. Tapi gak ada hubungannya sama kita. Tabungan lu sekarang kemana? Gue pakai pinjol buat ngikutin kehidupan kalian semua! Lah itu kan urusan lu. Makanya kalau miskin ya miskin aja. Hati-hati lu ngomong! Mak! Kira! Dapat juga lu. Mana lagi, ha? Ampun, Bang. Mana sih, Bang? Ampun, Bang. Mari kita ngomong. Ampun, Bang. Mengganti kita, Bang. Keren, dulu. Kira akhirnya kita ketemu juga. Saya bakal lunasi, Bang. Dari kemarin kemana aja, Bang? Bangun. Bulan lalu lu udah nunggak. Bulan ini lu enggak bisa bayar. Bang. Duit saya habis semua, Bang. Ampun, Bang. Alasan! Bangun lagi lu. Sumpah, Bang. Duit saya udah gak ada. Saya udah dipakai belanja. Emang kita pikirin kayak gitu? Pokoknya, kalau sampai 3 hari lagi lu belum bayar, habis lu. Siapa? Dwi. Mau ngapain lu kesini? Aku tadi lihat kamu digebukin kok. Lu mau ngetawain gue kan? Serangga tuh cinta banget sama Nektar. Sekalipun Nektar itu ada dalam perangkap yang bakal ngebunuhnya. Dia tuh bakal tetap diem di situ, bukannya pergi untuk menyelamatin diri. Aku udah sempet bilang kan ke kamu. Tapi kamu lebih milih gak peduli dan nikmatin ini semua. Gue kira gak bakal kayak gini. Ya, nyatanya kamu sama aja kan kayak Serangga itu. Ini buat obatin luka kamu. Kamu baik kan, Kir? Eh, nongkonglah. Daripada lu sendirian mulu kayak hilang. Baju lu itu-itu mulu. Tuh. Jam. Mobil. Pasti gue. Pasti kira pakai dengan bijak. Perbulan ya. Aku tuh sebagai temen cuma khawatir aja. Aja kalau miskin ya miskin aja. Kalau sampai 3 hari lagi lu belum bayar, habis lu. Aku udah sempat bilang sama kamu. One strike and the timer starts ticking. Given a chance to run and stop, but the Nectars are just too good to be ignored. The fields of heaven on earth, filled with joy, but only for short. Without giving any signs, then they come the second strikes. As if a knife hit the nerves, that's when all hopes are gone. Lead to the point of no return. There goes the flies trapped inside the plants.
some can get away when one is bigger than the plants. But most of them get trapped and never come back.